Sahabat kece, ganda putra Muhammad Al-Farizi dan Nicolaus Joaquin memastikan Indonesia melangkah ke semifinal ajang bergu campuran BNI Badminton Asia Junior Championships atau AJC 2023. Berlaga di Gor Among Rogo, Yogyakarta pada Senin 10 Juli, Al-Farizi dan Nicolaus menang lewat pertarungan rubber game dengan skor 21-10, 10-21 dan 21-12 atas ganda putra India, Divyam Arora dan Mayang Rana. Pada pertandingan ini, Farizi dan Nicolaus mengaku termotivasi dengan banyaknya gemuruh supporter yang mendukung. Tambahan semangat dari supporter membuat pasangan Farizi dan Nicolaus bermain lebih lepas dan akhirnya bisa menutup laga dengan kemenangan dalam tempo 42 menit. Bersyukur bisa bermain dengan baik di laga ini, hari ini sangat luar biasa penonton yang hadir dan menambah semangat kami bertanding, ungkap Nicolaus. Pada pertandingan ini, Farizi dan Nicolaus sempat kehilangan fokus di game kedua. Beruntung pada game penentuan, Farizi dan Nicolaus mampu kembali tampil gemilang dan akhirnya menutup laga dengan kemenangan. Awal game kedua, kami ada kendala saat banyak melakukan kesalahan sendiri. Kami banyak kehilangan fokus dan bersyukur di game ketiga kami bisa bangkit, ucap Farizi. Kami main dalam posisi Indonesia unggul 2-1. Kami ingin memastikan diri melaju ke partai semifinal, tambah Farizi. Kemenangan ini memberikan motivasi untuk Muhammad Al-Farizi dan Nicolaus Joaquin agar lebih maksimal di semifinal. Keduanya pun ingin recovery terlebih dahulu untuk nantinya bisa mempersiapkan pertandingan berikutnya. Sekarang kami mau fokus recovery terlebih dahulu. Kami akan mencari tahu kekuatan Thailand terlebih dahulu seperti apa. Satu sama lain, sebisa mungkin kami saling memberikan semangat supaya tidak kehilangan fokus, ungkas Nicolaus. Dengan hasil ini, Indonesia memastikan diri melaju ke semifinal BNI Badminton Asia Junior Championships 2023 seusai menang dengan skor 3-1 atas India. Tim Merah Putih akan berjumpa dengan Thailand di semifinal, di mana tim dari negeri Gajah Putih tersebut lolos ke 4 besar, usai mengatasi perlawanan Malaysia dengan skor 3-0. Ya, babak semifinal BNI Badminton Asia Junior Championships 2023 akan digelar di Gor Among Rogo, Yogyakarta. Pada hari ini juga, pada Senin 10 Juli mulai pukul 4 sore waktu Indonesia Barat. Dan inilah hasil babak perempat final Indonesia versus India. Ganda campuran Adrian Pratama dan Felicia Alberta Nathaniel Pasaribu berhasil mengalahkan pasangan Samarfir dan Radhika Sharma 21-16, 21-15. Kemudian tunggal putra Alwi Farhan mengalahkan pemain India Ayush Sethi 18-21, 21-15 dan 21-19. Tunggal putri Ruzana kalah dari Raksita Sri Santos Ramraj 18-21, 21-10 dan 21-23. Sementara Muhammad Al-Farizi dan Nicolaus Joaquin mengalahkan pasangan Divyam Arora dan Mayang Rana 21-10, 15-21 dan 21-12.